Hai, Assalamualaikum. Baik, kali ini kita akan bincang soalan percubaan SPM SPP 2020. Baik, kita lihat kepada soalan. Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan. Y tambah 2X lebih kecil daripada 6. X lebih besar sama juga dengan Y tolak 3. Y lebih besar daripada negatif 1. Dan X lebih besar sama juga dengan sifar. Jadi, kehendak soalan ialah kita perlu lorek rantau yang memuaskan keempat-empat ketaksamaan yang diberi. Ya, di sini dia bagi empat ketaksamaannya. Kita labelkan sedikit. 1, 2, 3 dan 4. Baik. Kita keluarkan dahulu ketaksamaan yang diberi. Ini adalah sebagai panduan kepada calon-calon je. Kepada calon-calon. Dan ada juga calon-calon yang boleh terus melorek. Ya, ini adalah sebagai panduan sahaja. Jadi, ketaksamaan yang pertama iaitu Y tambah 2. X ya, lebih kecil daripada 6. Ketaksamaan yang kedua, X lebih besar sama juga dengan Y tolak 3. Baik, jika kita lihat ketaksamaan yang kedua ni, dia adalah berbeza dengan ketaksamaan yang biasa kita jumpa. Seperti macam ketaksamaan yang pertama tadi ya. Jadi bila kita lihat macam ni, kita ubah kepada Y berada, supaya berada di depan lah ya. Kita alihkan dahulu negatif 3 ke kiri, ke bahagian depan. Jadi X tambah 3 lebih besar sama juga dengan Y. Jadi kita baca daripada kanan, Y lebih kecil sama juga dengan X tambah 3. Dan kita tulis semula, Y lebih kecil sama juga dengan X tambah 3. Baik, yang ketiga, Y lebih besar daripada negatif 1. Dan yang keempat, X lebih besar sama juga dengan sifar. Jadi sekarang kita nak lorek. Kita lorek dulu yang pertama ya. Kita lihat satu per satu. Macam mana kita nak lorek? Kita ubah ketaksamaan yang diberi ya. Kita ubah ketaksamaan yang diberi kepada persamaan ya. Jadi kita akan dapat Y tambah 2 X sama dengan 6. Kita perlu cari garis ini, garis kepada ketaksamaan ini. Ya, macam mana garisnya? Garisnya adalah garis putus-putus ataupun garis sempang ya. Kenapa? Kerana simbolnya adalah lebih kecil. Bukannya lebih kecil, sama juga. Ya. Jadi sekarang kita nak lorek. Jadi kat mana kita nak lorek? Kawasan mana? Jadi ini adalah garis putus-putus. Jadi dia ada dua kawasan. Yang ini sebelah kiri dan ini ke sebelah kanan ya. Okey, yang sebelah kiri ni menunjukkan kawasan yang lebih kecil. Manakala yang kanan ni kawasan ketaksamaan yang lebih besar ya. Jadi kita perlu lorek di bawah lah, bawah kepada garis putus-putus ini. Ya, kita lorek dengan baik ya, supaya kita dapat kawasan yang memuaskan dengan lebih tepat. Baik, seterusnya yang ini kita tanda, kita dah selesai. Yang kedua, kita lihat X lebih besar sama juga dengan Y tolak 3. Mana persamaan dia? Ya. Jadi kita tukar kepada persamaan dahululah ya, supaya kita senang kita nak cari garisnya. X sama dengan Y tolak 3 ya. Yang mana? Yang ini ya, garis padu. Kenapa dia garis padu ataupun garis penuh? Kerana kerana simbolnya adalah lebih besar sama juga ya. Bukan lebih besar sahaja seperti mana persamaan yang diberi yang pertama tadi ya. Jadi garis penuh. Okey. Jadi sekarang kita nak lorek. Kita nak lorek, kita tak boleh tengok daripada ketaksamaan yang diberi ni. Kita perlu tengok kepada ketaksamaan tadi yang kita dah ubah. Ya. Sebab tu kita ubah tadi supaya jadi Y sama dengan Y lebih kecil sama juga dengan X sama 3 ya. Baik, sekarang kita nak lorek, kita lihat kepada
simbol ini. Simbol ini adalah simbol lebih kecil, sama juga. Jadi bila simbol lebih apa, lebih kecil, sama juga kita kena lorek di bahagian bawah kepada garis inilah, ya. Kawasan lebih kecil, kawasan yang bahagian bawah kepada garis itu. Jadi sekarang kita nak lorek. Jadi kita lorek di bahagian bawah pada garisnya untuk simbol ketaksamaan lebih kecil ataupun lebih kecil sama juga. Sekarang kita dah dapat dua kawasan yang memuaskan dua ketaksamaan. Ya, jadi yang selebihnya yang atas tadi kita boleh padam. Kita boleh padam kerana dia tidak memenuhi ketaksamaan yang kedua. Baik, kita padam. Ya, nak padam kemudian pun boleh. Ya, kita padam. Teruslah, ya. Baik, kita dah selesai dua ketaksamaan. Jadi kita tandalah, ya. Kemudian yang ketiga, y lebih besar daripada negatif 1. Seperti mana dua ketaksamaan yang sebelum ini, kita ubah kepada persamaanlah y sama dengan negatif 1. Jadi kat mana garisnya, kita kena lukislah, ya, kerana pada rajah tidak diberi. Jadi kat mana y sama dengan negatif 1, terlihat kepada paksi y lah, ya. Mesti melalui paksi y pada negatif 1. Kat mana negatif 1? Baik, di sini negatif 2. Jadi 2 kotak 2 unit. Jadi 1 kotak 1 unit. Jadi di sinilah. Di sini negatif 1. Jadi kita labelkan dan kita lukis garisnya nanti. Ya. Di sini kita labelkan negatif 1. Dan kita lukis. Lukis macam mana? Kita lihat kepada simbolnya. Simbolnya adalah lebih besar. Bukannya lebih besar, sama juga. Jadi bila lebih besar, kita kena lukis garis putus-putus seperti macam ketaksamaan yang pertama tadi, iaitu garis putus-putus. Jadi sini kita pun lukis garis putus-putus, ya. Jadi kita labelkan sebagai y sama dengan negatif 1. Ya. Sekarang kita nak lorek. Jadi kita perlu lorek kat mana, ya? Kawasan di mana? Terlihat kepada simbol balik ketaksamaan yang diberi, iaitu lebih besar. Manakah nilai-nilai y yang lebih besar daripada negatif 1? Ini negatif 1. Jadi nilai y yang lebih besar daripada negatif 1 adalah sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya lah. Kalau ke bawah kepada garis negatif 1 ni, nilai-nilai y semakin kecil, ya. Jadi kita lorek bahagian atas kepada garis y sama dengan negatif 1, ya. Baik, yang tidak memenuhi ketaksamaan yang ketiga, kita boleh padam, ya. Kita boleh padam. Padam biar jelas, ya. Biar jelas yang perlulah, ya. Baik, seterusnya, dan kita tanda, ya. Kita dah selesai yang ketiga ni. Yang keempat, x lebih besar sama juga dengan sifar. Jadi kita tulis dulu persamaan dia, iaitu x sama dengan sifar. Kat mana x sama dengan sifar? Mesti ada yang tertanya-tanya, ya. Jadi kita lihat dahulu. Sini x sama dengan 1, x sama dengan 2. Yang ini x sama dengan 3, x sama dengan 4, ya. Kalau sebelah kiri ni negatif 1, ya. X sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 2, ya. Dan seterusnya ke kiri lah. Jadi x sama dengan sifar sudah tentulah pada paksi y ini merupakan x sama dengan sifar. Jadi kita lukislah, ya, garis penuh ataupun garis padu, ya.
calon-calon kena lukis dengan pembaris ya. Baik, sekarang kita nak lorek. Ya, kita nak lorek. Jadi kita lihat kepada ketaksamaan dia lah ya. X lebih besar sama juga dengan sifar. Di mana, kawasan mana nilai-nilai X lebih besar daripada sifar? Mestilah daripada X sifar ni, X sama dengan sifar ke kanan. Nilai-nilai X lebih besar daripada sifar. Ya, jadi kita lorek bermula daripada paksi Y ini yang merupakan X sama dengan sifar ya. Kita lorek. Kita lorek. Jadi yang ini kita boleh padam. Kita boleh padam. Kerana kawasan ini tidak memenuhi ketaksamaan yang keempat. Okey, kita padam. Untuk lebih jelas, saya lukis ataupun saya tanda balik ya. Saya lukis semula garis sempang. Di sini jugalah negatif 1 ya. Baik, sekarang kita dah dapat kawasan yang memuaskan keempat-empat. Ketaksamaan ya, kita dah selesai ini. Dah selesai keempat-empat. Jadi inilah kawasan yang memuaskan keempat-empat ketaksamaan yang diberi ya. Baik, di sini garis putus-putus Y sama dengan negatif 1, kita akan dapat 1 markah. Dan kawasan yang didorek dengan betul, kita akan dapat 2 markah. Jadi total markah kita akan dapat 3 ya, 3 markah untuk soalan 1. Baik, saya harap semua calon-calon SPM boleh faham ya, jelas dengan apa yang saya cuba sampaikan. Terima kasih.